Assalamualaikum semua. Okey, hari ni mak nak masak siput sedut. Ha, ni dia. Mak beli siput sedut ni. Ha, DTF dah lama tak makan. Ha, ni sekarang kita nak nak cuci lah siput sedut ni ya. Siput sedut ni sekarang susah nak dapat ni. Ha, ni mak jumpa DTF ni. Berapa? Lebih kurang RM11 lebih ni satu bekas ni. Jadi sekarang ni mak nak cuci. Mana siang dia punya bahagian belakang tu. Okey, kita cuci dululah. Ha, baru kita boleh masak siput sedut ni. Ha, kita boleh lah lawankan dengan batang keladi, dengan apa ajalah yang kita suka. Hari ni mak nak masak, mak nak campur dengan daun kaduk dan ada sikit peria tatap. Sekarang kita cuci dululah, tengok dia banyak lumpur. Siput sedut ni kalau kita cari-cari, kalau tempat yang ada tanah-tanah gambut tu, yang ada pokok-pokok tanah yang selalu ada siput tu, tengok orang cari tu, dia menempel-nempel dekat pokok-pokok kayu, dekat selut-selut. Inilah dia, besar-besar ni. Kita potong belakang dia, nanti baru kita boleh sedut. Kita cuci semua sampai sudah. Okey, kita dah cuci di sini. Kita mak bubur sedikit garam. Mak rendam sedikit garam. Kita cuci tadi ya. Kita biarkan dia dulu. Lepas ni mak akan potong belakang dia. Okey, sebelum tu kita nak siapkan dulu bahan-bahan untuk kita membuat masak siput ni. Okey, jom kita ke bahan-bahan seterusnya. Okey, sekarang kita nak potong. Mak try potong pakai ni untuk dia. Kalau tak boleh, kita gunakan ni. Pak, boleh. Potong ujung sikit je. Kalau tak potong, dia ni kita nak sedut, dia tak mau. Tu. Kita potong sikit je ujung dia tu. Kena jaga-jagalah kita potong, tengok dia punya urat dia tu. Situ. Tu. Kalau tak boleh, kita pakai parang pun boleh. Kita gunakan parang kalau tak ada benda tu. Nanti mak tunjukkan dengan pakai parang pula. Ni kita gunakan parang. Kalau pendek sangat pun nanti dia tak boleh nak sedut. Okey. Kita buatlah sampai habis. Tu. Siput sedut ni susah nak dapat. Kalau tak ni kadang-kadang habis. Mak semalam pergi ATF. Tengok ada, mak ambil lah. Mak lama tak masak. Masak siput sedut ni. Masak dengan batang keladi ke. Oh, sedap. Tapi hari ni mak tak ada apa batang keladi pun. Hari ni mak nak makan seorang-seorang je pun. Mak suami tak makan. Mak ada daun kaduk tu. Mak masak dengan daun kaduk. Petik daun kaduk dekat depan tu. Daun kaduk tak banyak pun. Okeylah, kita buat sampai habis. Seterusnya ya, kita siapkan bahan-bahan yang lain. Jom kita tengok bahan-bahan yang ada ni. Cara-cara dia nak masak siput ni. Siput ni tadi mak dah bersihkan. Ni dia dah potong elok, bersih. Ni ada daun kunyit. Daun kunyit. Lada besar hijau yang mak potong dua, serai dua batang yang kecil-kecil ni dengan
asam keping. Ini bahan-bahan dia. Lepas tu yang ini untuk kita tumbuk ataupun kita kisar bawang besar. Bawang putih tak ada ya, sebab masak lemak kan. Lepas tu kalau nak tumis bolehlah taruh bawang putih ni, mak main masuk je. Bawang bawang besar, kunyit hidup, cili padi kalau nak pedas tambahlah. Lepas tu cili merah sikit. Ni bahan-bahan untuk tambahan dia. Kita nak bubur apa pun boleh bubur. Mak bubur daun kaduk, ada peria sikit dengan apa nama tomato. Okey, mula-mula kita nak tumbuk bahan-bahan kunyit, bawang bawang besar, bawang merah lah. Bawang besar ke kecil pun tak kira lah. Kita tumbuk ni semua ni, cili-cili ni semua kita tumbuk. Kita tumbuk bagi pecah-pecah. Pecah-pecah pun boleh, nak tumbuk alun, nak blender pun boleh. Okey, kita taruh sedikit belacan. Tadi mak ada bubur belacan sikit. Ni, sikit je belacan nak bagi rasa-rasa je. Kita tumbuklah semuanya sampai halus. Nak tumbuk tu kita masukkan sedikit garam. Kalau nak halus, boleh halus. Kalau nak pecah-pecah, terpulanglah ikut mak pecah-pecah je lah. Sebab mak nak makan ni punya siput je, mak nak merata-rata je. Okay, kita tumbuk sampai yang kita nak lah. Okay, kita dah tumbuk halus ni. Tumbuk pecah-pecah ni, bahan-bahannya ni. Kita sediakan kuali. Kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Masukkan. Kita masukkan ke dalam kuali kita. Kita kacau sikit. Kita masukkan air. Kita masukkan dulu air. Lepas tu kita buka api. Kita bagi ni mak bubur air panas. Dia cepat sikit lah mendidih. Okey, kita masukkan kita punya serai, kita punya cili hijau ni buat tambahan-tambahan ya. Kita masukkan biarkan dia merinis sekejap. Okay, dia dah mendidih macam ni. Dia dah mendidih ni, kita bolehlah masukkan sedikit asam keping. Okay, kita boleh masukkan daun kunyit ni sekali. Kita masukkan kita punya siput ni. Lama tak makan ni. Sedap. Okay, kita kacau-kacau dulu. Okay, kita boleh masukkan santan kita. Santan. Okay, biarkan mendidih. Kita masukkanlah bahan-bahan kita punya ni ha. Segala ni ha. Peria-peria kita ni. Kalau dia tak suka pahit, tak payahlah masuk. Sayur tu merata lah. Sayur-sayur ni. Kita perasakan lah asam garam dia. Garam dia sikit. Kita masukkan garam. Tadi mak tumbuk, mak ada bubur garam sikit. Siapa yang suka siput sedut ni memang sedap. Okey, buat sahabat-sahabat mana yang baru terjumpa channel mak ni, supportlah mak dengan like, subscribe dan share lah jika rasa video ni bermanfaat ya. Okey, buat sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong mak, mak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Moga Allah melimpahkan rezeki buat kalian semua. Okey.
Okey, kita penekan sekejap. Okey, kita masukkan sedikit lagi garam kita. Okay, kalau tak masin, tambah lagi garam. Nak bubur berasa, boleh bubur. Terpulang pada masing-masing punya selera ya. Okey, siput sedut kita pun dah nak hampir masak. Okey, gantikan bahan perasa, kita taruh gula sikit. Dia ada rasa pedas-pedas, masam-masam, manis sikit. Kita nak rata-rata ni. Nasi ni tak makan. Kalau dah dapat siput ni, nasi tak makan. Kita nak rata-rata sayur je hari ni. Dah siap hidangan kita. Siput sedut, masak lemak, peri rata. Peri rata, daun kadu. Semua siap. Okey sahabat-sahabat, inilah dia resepi mak untuk hari ini. Siput sedut, masak lemak, daun kaduk bersama peria. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Okey, ni dia siput sedut yang dah siap. Jom kita makan. Ni cara-cara dia. Macam mana nak makan siput sedut? Mari kita tengok. Sekejap ya, kita ambil sudu. Kita ambil sudu. Kita nak makan siput sedut. Ini, ini daun kaduk. Ni daun kaduk. Ni daun, daun kunyit. Ni daun kaduk ya. Sedap daun kaduk ni. Lepas tu ni peria. Peria katak. Tapi peria katak yang gini besar punya lah. Kita makan. Hari ni kita masak. Masak siput sedut ya. Siput sedut ni, apa yang tak biasa makan siput sedut, jangan masa kita sedut tu, kita jangan tengok-tengok terus masuk mulut ya. Macam ni ha. Kita terus makan. Jangan ditengok-tengok lagi. Jangan cabut-cabut. Kita terus masuk mulut. Kita sedut je. Dia ada yang hitam ni. Ni kita buang. Kita terus tarik macam ni. Tarik terus. Terus makan. Ni buang. Jangan tengok-tengok. Kalau kita tengok-tengok dalam siput sedut tu, memang kita tak makan. Makan semua sahabat-sahabat. Ini peri katak. Cukup pedas, cukup lemak. Terasa semua. Ini daun kaduk. Daun kaduk ni lemak. Ikan masin. Memang kena kita makan. Hai sahabat-sahabat. Selamat menjamu sedut semua dan selamat mencuba ya sahabat-sahabat. Boleh try masak dengan peri katak dan daun kaduk. Memang sedap, memang sedap sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, selamat menjamu selera dan kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.